Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku di C Official. Kali ini aku mau bahas mengenai gimana caranya merespon tawaran kerjasama dari brand atau penjual di TikTok Shop ya. Namun sebelumnya teman-teman wajib banget buat subscribe channel YouTube aku dan share video ini. Langsung aja yuk ke gimana caranya merespon tawaran kerjasama dari brand atau penjual di TikTok Shop. Buat teman-teman yang baru gabung di affiliate TikTok Shop, nah di sini aku mau jelasin ada dua jenis undangan yang bisa kita dapatkan apabila kita menjadi atau tergabung di affiliate TikTok Shop. Yang pertama adalah undangan langsung dan undangan koneksi ya. Kalau misalnya di teman-teman ada nggak nih dua poin tersebut? Nah, untuk undangan langsung biasanya si penjual itu langsung mengundang kita untuk memasarkan suatu produk bestsellernya dia. Misalnya dia mengirimkan satu produk bestsellernya dia kepada kita untuk direview ya. Biasanya produk tersebut itu muncul di notifikasi TikTok Shop kita di bagian undangan langsung. Nah, keuntungannya atau perbedaannya antara undangan langsung dengan undangan koneksi adalah jika undangan langsung itu produk yang di-share atau produk yang ditawarkan si brand atau si penjual itu bisa langsung ditambahkan ke etalase TikTok Shop kita tanpa adanya diskusi dahulu ya. Atau enggak, di undangan langsung juga si penjual bisa langsung menawarkan sampel produk yang akan dia kasih ke kita selaku content creator ya. Nah, apabila undangan koneksi, maka di sana itu si penjual menawarkan kerjasama, misalnya dengan komisi 20%, dengan komisi 10%, atau adanya tarif khusus dari semua produk yang dia miliki untuk dipromot oleh kita ya, gitu. Jadi kalau misalnya undangan koneksi itu, kita bisa berdiskusi langsung dengan si penjual ya, mengenai tarif, kemudian mengenai mekanisme promosi dan seterusnya gitu. Atau kita juga bisa bernegosiasi dengan si penjual atau suatu brand tersebut untuk dikontrak jangka panjang terhadap review produk yang dia miliki gitu. Pokoknya kalau undangan koneksi itu intinya kita bisa langsung diskusi sama penjualnya karena di sana ada nomor atau nomor handphone dan alamat email yang bisa kita hubungi ya guys ya. Nah, kalau misalnya undangan langsung itu si penjual bisa langsung menawarkan produknya untuk langsung ditambahkan ke etalase TikTok Shop kita. Singkatnya seperti itu. Lalu bagaimana ketika ada undangan koneksi ke akun TikTok Shop kita? Apa yang harus kita lakukan? Nah, biasanya di sana itu ada yang menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa sehari-hari dia gitu ya. Nah, kalau misalnya ada tawaran seperti itu, kita langsung saja chat ke penjualnya. Di sana ada nomor handphonenya dan alamat email. Kalau misalnya si penjual sudah menawarkan, halo, saya dari perusahaan A gitu, akan menawarkan kerjasama dengan Anda dengan komisi 20% setiap penjualan yang laku di tautan TikTok Shop Anda gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita jawabnya gimana? Kita langsung aja di sana bisa jawab melalui email, kemudian atau enggak kita bisa jawab melalui nomor handphone yang ada di sana. Dan kita terserah mau diskusi bagaimana mekanisme pemberian sampel dan seterusnya juga disebutkan di sana. Ada lagi caranya selain dengan email dan nomor handphone itu, kita bisa langsung chat melalui akun melalui tokonya dia gitu ya. Jadi kita bisa langsung berdiskusi dengan si penjualnya melalui toko. Terus kalau misalnya kita nggak sesuai nih tawaran komisinya, kemudian nggak ada sampel gratis, akhirnya kita nggak mau ngambil tuh tawaran kerjasama
dari si pihak penjual ke kita tuh gitu ya. Nah, itu bagaimana atau apa yang harusnya kita lakukan ya? Kita tidak usah merespon tawaran dari brand tersebut. Kalau misalnya ada undangan langsung gitu ya, dia memberikan tautan semua produknya dia untuk ditambahkan ke etalase kita, ya kita nggak usah nambahin produk tersebut ke etalase kita. Kita hanya membiarkan saja karena kita rasa si penjual itu tidak memberikan sampel, kemudian harganya termasuk tinggi banget atau produknya tidak sesuai dengan followers kita gitu ya. Itu kita berhak untuk menolak tawaran kerja sama dia. Seperti itu ya. Begitulah penjelasan mengenai gimana caranya mengatasi atau menjawab tawaran kerja sama dari brand atau penjual di TikTok Shop. Semoga teman-teman yang baru masuk belajar menjadi affiliate di TikTok Shop tetap semangat, dan pasti kalau misalnya kita sungguh-sungguh ada hasilnya guys dari TikTok Shop itu. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya juga, dan share video ini. Sampai jumpa di next video. Bye, see you.